Assalamualaikum bro, selamat siang ya. Saya mau mereview barang produk saya ya, Moser SC Magazine ya. Ini bisa pakai magazine. Saya mau bongkar dalemannya sini. Ini terlalu boros ya, soalnya ini pentilnya terlalu pendek. As pentilnya terlalu pendek, jadi terlalu jauh mukulnya, jadi boros. Rencana saya mau settingkan biar irit tapi pedes powernya. Jadi saya mau buka dan mau lihat dulu dalemannya kayak gimana. Ini produk saya asli ini. Oke, proses bongkarnya saya pause dulu aja ya videonya. Yo. Oke, dilanjut bro. Sudah terbongkar unitnya. Ini dratnya kalau Moser SC ya lebih panjang. Biasanya cuman segini nih dratnya. Kalau yang ini lebih panjang. Ini panjang dari sini itu 4,5 cm kalau nggak salah ya. 4 cm setengah. Gini bro. Ini terlalu pendek. Jadi si ruang pukulnya itu terlalu jauh, jadi boros. Udah gitu, saya mau ganti pernya. Ini per OD8 ya, saya mau ganti sama yang OD11. Sini bro, biar powernya stabil, jadi nggak terlalu kecil bro, ruang geraknya di sini. Kalau yang ini kan mengkerut bro, mengkerut alias merengkol. Wish, power hasilnya jadi nggak stabil ya. Saya mau pakai yang ini OD11, masukin ke sini, dan pentilnya juga mau saya ganti ya, soalnya terlalu pendek, mau saya ganti juga. Kalaulah ininya nggak masuk. Nah, ini kan kebesarannya. Masukin ke sininya kebesaran. Dibalik aja, bro. Nah, ini kan harusnya begini. Pasangnya dibalik aja gini. Gini, bro. Maaf ya, belepotan tangannya. Sini gak apa-apa, bro. Aman. Yang penting masuk segini sudah aman nih. Masuk segini. Oke, saya proses dulu. Mau masukin ya. Pause lagi. Maaf, saya cuman sendirian di toko. Ini bro, proses pemasangannya kalau di sini kan nggak masuk ya, pernya ini terlalu besar, jadi saya balikin aja di sini nih. Oke. Maaf ya belepotan. Oke, kalau dirasa sudah cukup ya, cara ngetesnya gampang, cuman diginiin aja. Nah, kalau sudah agak bagus keras berarti sudah oke. Lanjut pemasangan ke sini. Oh ya, ini tebal tabungnya segini bro, aman lah ya, dikasih 3000 PSI aman ini. Tambah dratnya rapi, dratnya oke. Lanjut pemasangan. Dan ini produk saya, Moser SC Magazine ya. Ini sebenarnya pesanan reseller saya ya, ada 3 unit, tapi kan khasnya saya sebelum kirim itu biasanya saya setting dulu power biar stabil, akurasi juga. Nah, bonusnya itu yang paling penting apa bro? Video akurasi real dari saya. Oke, review video akurasinya. Jadi insya Allah saya berusaha untuk menyenangkan para pelanggan saya. Pokoknya kalau order dari unit senapan PCP dari toko Sunandar Ceprut ya, itu tinggal pakai aja bro, tinggal pakai aja. Power sudah saya settingkan, sudah saya paskan, akurasi juga sudah saya videokan real, jadi tinggal pakai kalau sudah nyampe. Oke, ini stok saya bro. Uplik juga ada, Bocap, Bullpup, Predator, Ghost Warrior, Predator Pipa. Nah, lumayan lah ya.
Oke, lanjut ya. Terima kasih yang sudah menyimak, bro. Semoga bermanfaat. Salam satu cuat, one sweet door brook ya, by Sunan Arjegrut from Ciawi, Tasikmalaya. Terima kasih.